Oke, nah seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu apa orbital F ya. Jadi kalau orbital F nanti kita akan ketemu ada daerah kemboljadian ditemukan elektronnya itu ada 7 kemungkinan gitu ya ininya. Oke, sebentar aku gambarkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita sudah mengenal dengan konsep orbital, kita nanti bisa ketemu dengan yang namanya bilangan kuantum ya. Nah, mungkin kamu ada yang masih ingat ya, bilangan kuantum nanti biasanya kita akan ketemu dengan 4 ini nah ya. Ada yang namanya bilangan kuantum utama, simbolnya adalah N. Ada yang namanya bilangan kuantum kedua, simbolnya adalah L. Ada yang namanya bilangan kuantum magnetik. Dan yang satu lagi adalah bilangan kuantum spin elektron. Nah, biasanya cara kita untuk menemukannya, bagaimana cara kita menentukan bilangan kuantum gitu ya untuk elektron tertentu. Nah, jadi kalau bilangan kuantum utama biasanya cara mudahnya kita lihat berdasarkan nomor kulitnya gitu ya. Oke, kemudian kalau bilangan kuantum momentum sudut atau nilai L-nya itu biasanya bergantung ya, dia ada di suku kulit yang mana ya. Nah, misalkan dia ada di S. Nah, kemarin kalau dia di S, nilai bilangan kuantum momentum sudutnya berapa? Masih kan nggak nilai L-nya? Nol, 0, satu betul. bulan, Kalau P? satu, Betul. Kalau D? dua, 2. Kalau F? tiga, 3. tiga. Iya, seperti itu ya. Nah, itu cara menentukan bilangan kuantum momentum sudutnya. Nah, sementara kalau bilangan kuantum magnetik, itu nanti kita lihatnya berdasarkan orbitalnya. Harus Oke okay, ya, kita lihat berdasarkan orbitalnya. Nah, kan biasanya kita melambangkan orbitalnya pakai kotak-kotak gitu ya, Nak, ya. Nah, jadi nanti tinggal kita nomorin aja. Jadi misalnya S. Oh, S itu ada satu orbital, Bu Ayu. Berarti kita nomorin nomor kotaknya adalah 0. Kalau P, berarti nanti kalau kita nomori gitu ya. Nah, berarti sini berarti berapa? Min 1, 0, plus 1 gitu ya. Sementara kalau D, itu dia ada 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dari min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Yang F juga seperti itu. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini ada tutor gak? Kalau ini, boleh apa ikut tutor? Oke, nah sementara kalau misalnya kita lihat berdasarkan spinnya, ya jadi spinnya itu nanti biasanya disimbolkan ya kalau kita Terus, suka ini kan dulu mengasih, ada tuh. kalau kita Matematika kan ada biasa. Dan nah kalau kita apa namanya mengisikan elektronnya ya sesuai dengan aturan Hund ya. Ya, jadi kita isikan nanti elektronnya itu dikasih simbol petanda panah gitu ya, Nak ya. Ya, jadi nanti kita akan ketemu kalau misalnya simbolnya tanda panah ke atas itu maknanya adalah dia elektronnya memiliki spinnya adalah spin positif. Ya, kalau dia ke bawah ya itu adalah negatif seperti itu. Ya, nah nanti kalau kita ketemu dengan konsep bilangan kuantum ini, yang diingat-ingat adalah untuk masing-masing kulit itu nanti kita akan ketemu dengan orbital yang apa namanya? Ya, orbital tertentu gitu. Contohnya kayak gini, di kulit pertama kita nanti akan ketemu dengan orbitalnya 1s ya. Di kulit kedua ada 2s sama 2p gitu. Ingat nggak yang waktu bikin apa namanya diagram orbital ya di kulit ketiga nanti kita akan ketemu 3s, 3p, 3d gitu. Kalau di kulit keempat 4s, 4d, 4p, 4d, 4f. Di kulit kelima nanti ada 5s, 5p, 5d, 5f dan seterusnya. Seperti itu ya, sehingga kalau kita lihat berarti di kulit yang pertama nanti apa nih orbital apa saja yang mungkin kita temui berarti di kulit yang pertama
ya, kita kan mungkin saja nanti akan ketemu dengan orbitalnya 1s ya. Ya nggak sih? Berarti kalau dia 1s, di kulit yang pertama pasti bilangan kuantum utamanya n-nya itu pasti yang kita temui adalah n sama dengan 1 karena dia adalah di kulit yang pertama, nyambung nggak? Nah, sementara bilangan kuantum momentum sudutnya berapa? Berarti nilai L-nya. Kan di kulit yang pertama kita cuma ketemu sama orbital 1s. Berarti nilai L-nya, N-nya pasti sama dengan 1. Nilai L-nya berapa? L-nya 0 gitu nggak sih? Nah, nilai M-nya? Nilai M-nya berapa? Halo? Ini kedengaran nggak sih? Dengeran, Bu. Berarti nilai M-nya berapa kalau di orbital di kulit pertama? Kita cuma ketemu dengan orbital 1s. Berarti kan nilai N-nya 1, L-nya 0. Berarti nilai M-nya juga 0, gitu kan? Iya, Bu. Sementara nilai spin yang biasa, apa yang akan mungkin kita temui, spin berapa? Plus setengah. Bisa bisa plus setengah, bisa min setengah gitu kan? Plus minus berarti kan? Plus minus Iya, Bu. setengah gitu. Ya, artinya di kulit yang pertama nanti kita akan ketemu kemungkinan bilangan kuantumnya itu, nak. Enggak ya. Rn Ih. 1. Oke, malah pacaran ya. Oke, ini saya nggak bisa menjadikan co-host sih. Jadi, ya, jadi nggak bisa ini ya. Nggak bisa membantu saya untuk menonaktifkan mic yang bocor ya. Oke, nah sementara kalau misalnya kita lihat kulit yang kedua, anakku, berarti kalau kita lihat kulit yang kedua, kita akan ketemu dengan orbital apa saja di kulit yang kedua? Ada S dan 2s, T. Iya. ada 2s sama 2p gitu kan ya? Nah berarti, yuk misalnya kita tilik ya, kita lihat ada 2s sama 2p gitu kan? Yuk, berarti yang 2s dulu yuk kita tinjau. Berarti kemungkinan bilangan kuantumnya nanti nilai n-nya berarti berapa? Dua. Kalau yang 2S nilai N-nya 2 gitu ya. Nilai L-nya? Nilai L-nya 0 gitu kan. Nol. Nilai M-nya? Nilai M-nya juga 0. No. Nanti nilai spin-nya ya positif setengah Positif. maupun negatif setengah gitu kan. Kemungkinannya itu kan. Iya enggak? Nah, sementara kalau yang di 2P. 2P berarti kita nanti akan ketemu nilai N-nya berapa? Nilai N-nya 2. Dua. Nilai M-nya 1 gitu kan. Nilai M-nya yang mungkin kita temui di orbital 2P berarti ada apa aja? Dua. 0, Satu. ada min 1, bisa jadi 0, bisa jadi plus 1 gitu kan kemungkinannya. Ya enggak? Kalau P. Iya. Iya, sementara spin yang mungkin kita temuinya ya positif setengah maupun negatif Positif setengah. setengah. Gitu. Nyambung nggak sih? Oke, Nyambung. ya. Oh ya, Nyambung. tadi ada Masalah pertanyaan. itu. Nah, silakan. Itu spin itu selalu plus setengah sama min setengah ya? Iya, tergantung nanti yang ditanya ya. Yang ditanya spin untuk elektron yang mana nanti misalnya gitu ya. Nilainya ya kalau nggak positif setengah, negatif setengah. Gitu. Ini kita tadi berbicara kemungkinan ya, kemungkinan bilangan kuantum dari orbital 2P. Ya kan, kalau 2P kan bisa jadi nanti M-nya ada di min 1, di 0, atau di plus 1 gitu nggak sih? Ngerti nggak? Seperti itu. Nah, ini ya, ini gambar yang tadi misalnya dia ada di orbital P. Berarti kan nilai M-nya kan bisa min 1, bisa 0, bisa 1 gitu ya. Kalau dia di orbital D berarti bisa min 2, bisa min 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu. Ya, nah ini yang tadi Bu Ayu maksudkan ya. Jadi kalau misalkan di kulit pertama itu mungkin aja nanti kita akan ketemu dengan orbitalnya adalah orbital 1s. Gitu ya. Nah, sementara di kulit kedua tadi kita punya ada 2s dan 2p gitu kan. Seperti itu. Nah, sementara di kulit ketiga nanti kita akan kemungkinan ketemunya sama 3S, 3P, dan 3D seperti itu. Nah, jadi di kulit pertama ada berapa jumlah orbitalnya? Kan kita cuma ketemu sama 1S ya.
orbital itu cara mudah ininya apa ya, kalau udah zaman dulu kan kamu diajarnya kotak-kotaknya ya, nah itu aja jumlah kotaknya ya. Kalau di kulit yang pertama kan kita cuma ketemu sama orbital 1s ya, berarti ada berapa jumlah orbitalnya, jumlah kotaknya cuma satu itu, nyambung nggak di kulit pertama? Nah kalau di kulit kedua kan ada 2s sama 2p ya, s itu kan kotaknya satu, p itu kotaknya tiga, nyambung nggak? Berarti berapa orbital yang bisa kita temukan di kulit kedua? Berarti totalnya ada 4 gitu. Empat. Tapi ngerti nggak? Ngerti ya? Semoga paham. Nah, di kulit ketiga kan kita nanti akan ketemu 3S, 3P, sama 3D. 3S kan kotaknya 1 ya. 3P itu orbitalnya 3 gini. 3D itu orbitalnya 5 gitu ya. Ya enggak. Nah, berarti ada berapa Ya. tuh totalnya di kulit ketiga? Kita mungkin akan ketemu dengan 9. 9 orbital. Seperti itu. Itu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita diminta untuk menentukan gitu ya, kira-kira elektron yang terakhir dia bilangan kuantumnya ada apa namanya, berapa aja nilainya gitu. Nah, berarti kita nanti harus belajar dulu untuk bikin konfigurasinya. Ini kemarin udah gue jelaskan ya, konfigurasi elektron. Biasanya kita mengurutkannya itu berdasarkan penyusunan elektronnya itu berdasarkan orbital yang energinya rendah ke energinya tinggi gitu ya. Nah, itu menggunakan prinsip Abou. Nah, ini biasanya kita menggunakan apa namanya, bantuan diagram piramid ini ya, Nak ya. Nah, artinya urutannya nanti berarti kemana dulu? Urutannya adalah 1S dulu, gitu kan? Habis 1S, ke 2S, habis 2S, 2P, P 3S, habis itu ke 3P, 3P 4P, 4 habis 4S ke 3D, jadi 4P, 5S, 4 dan seterusnya. 4D Gimana nih? Oh, gimana maksudnya nih si Jaki? Boleh di unmute. Lu bilangnya 458. Soalnya suara penjelasan ibu nggak kedengaran di 5. device saya, ibu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Jaki? Ah, maksudnya gimana sih? Kan minta di unmute karena suara penjelasan. Aku nggak ngerti nih. Maksudnya gimana? Ada yang bisa memahami nggak si Jaki? Soalnya suara penjelasan ibu nggak kedengaran di device saya, Bu. Terus kalau nggak kedengaran di device kamu, apa sih ngaruhnya dengan menyalakan mic apa? Ah, gak ngerti, aku nggak paham ya, Jaki ya. Oke. Nah, contohnya gimana caranya kita bikin konfigurasi elektron ya? Kemarin kan udah latihan banyak ya kita ya. Oke, misalkan kamu diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron dari oksigen. Coba kalau oksigen dia punya nomor atom 8, nomor massanya 16. Berarti konfigurasinya gimana? Konfigurasinya. 1S2, Bu. 1S2, 1S2, S2, 2S2, 2, 2, 2, 2, 2P, 2, 3, 2P4. Ya. iya, Bu. Iya, Ya, Bu. nyampe 3S enggak? Enggak dong, kan dia jumlah Enggak, elektronnya cuma 8. pas. Enggak, Bu. Iya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya membuat konfigurasinya dari Pi misalnya. Pi itu nomor atomnya 22, nomor massanya 48. Oke, berarti coba bikin konfigurasinya. Pi. Konfigurasinya. 1S2, Ya, atau S2. 2S2, 2S2. 2P2, 2P6, 2P6, habis 2P, 3S2, 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 betul. 3P6, 3P6, betul.
4 S2 gitu kan? Iya, Lanjutinlah, benar. kan 2-2 nih elektronnya. Lanjut, habis 4 S2. Jadi 4 3 D. 5 Hmm. 12 2 ini 10 3D2 3D2, oke. 2 Seperti 2 itu ya, bikin konfigurasinya. 2 Ya, coba lagi, misalkan ada kalsium 40, 20, konfigurasinya. 1S2, S2, 2S2, 2S2, S2, 2P6, 2P6, 3S2, 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 3P6, terus 2, 3P6, Mm-hmm. Terus 4S2, 2, 4S2. Oke. 2. Oke, good. Coba lagi misalkan buat konfigurasinya BR. BR itu nomor atomnya 35, nomor massanya 80. Coba bikin ya. 1S2, Satu dua S S dua dua, dua P enam, 2P6, tiga S 2, 3S2, tiga P 3S2, enam, terus empat dua, 4S2, habis 4S, 3D3, 3D, 3D, 3D berapa? Habis 4S2 kan 10, 3D kan? 10, ya, habis 3D, 10, 4P5, 4P5, 4P, 4P, Bu. 4P5, 4P, dua ya? lima. Iya, Bu. Oke, 226, 262, 10, 5 gitu ya. Iya, Nah, memang. itu cara kita menuliskan konfigurasi elektron gitu. Ya, nah nanti udah ya, ini latihan konfigurasi elektron tadi sudah. Nah, nanti kalau kita ketemu dengan konfigurasi elektron, itu kan bisa jadi kita ditanya untuk atom-atom yang netral atau kita ditanya konfigurasi elektron dari suatu ion. Gitu. Nah, kalau kita mau membuat konfigurasi elektron dari spesi ion, nah kamu harus mengingat-ingat, ion itu kan nanti ada yang kation, ada yang anion, ya. Kalau kation kan yang muatannya positif. Kalau anion itu yang muatannya negatif. Nah, kalau Negatif. dia muatannya positif, artinya dia melepaskan elektron, gitu ya. Kalau muatannya negatif, artinya dia menangkap menangkap elektron. Nah, nanti kalau dengan anion sih rasanya nggak masalah bikin konfigurasinya. Jadi misalkan gini, ya, misalkan Bu Ayu, kita diminta untuk menuliskan konfigurasi dari S2 min, gitu ya, 32, 16. Nah, pertama-tama kamu harus ngapain dulu? Berarti kamu tentukan dulu jumlah elektronnya. Nyambung nggak? Ya. Nah, kita tentukan dulu. Berarti jumlah elektronnya berapa, Bu Ayu? Kita lihat. Awalnya kan nomor atomnya 16. Awalnya 16 nih. Tapi S-nya dia ada muatan 2 minus. Artinya apa kalau bermuatan 2 min? Artinya dia Menangkap menangkap berapa? menangkap 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 2 dua elektron elektron. elektron Berarti jumlah elektronnya S2 min berapa? 18 ya. Berarti jumlahnya 18. Nyambung nggak? Ngerti ya? Nah, makanya nanti kita membuat konfigurasinya untuk S2 min itu adalah dengan jumlah elektron 18. Nah, berarti kan tadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Seperti itu. Ngerti nggak? Ya, jadi kalau yang bermuatan itu berarti langsung kamu jumlahkan aja ya. Oh, kalau dia bermuatan negatif berarti ketambahan gitu ya, menangkap elektron. Nah, tetapi hati-hati ketika kamu ketemu dengan kation. Nah, tuh, ya. Jadi Bu Ayu tulis dulu deh di sini ya, note. Kalau kamu ketemu sama kation, itu kan artinya kan dia melepaskan elektron ya. Ini melepas elektron. Melepaskan elektron. Nah, nanti hati-hati, nah, yang dilepas ya. Yang dilepaskan itu adalah elektron yang ada di kulit terluar. Itu dulu yang dilepas ya. Yang dilepaskan
itu adalah elektron yang ada di kulit terluar. Ya, gue ambil contoh ya. Misalnya, misalkan kamu ketemu sama nikel misalnya ya. Ada nikel nomor atomnya 28. Misalnya nomor massanya 58 misalnya gitu lah ya. Nikel 2 plus. Nah, berarti maknanya apa, Nak? Kalau ada muatan 2 plus di sini. Maknanya Dia apa? mau Dia iya melepas dia elektron melepaskan dua elektron. Nah, tapi hati-hati ya. Jangan kamu membuatnya kayak anion tadi. Kalau anion tadi kan kita tentukan dulu ya jumlah elektronnya setelah menangkap elektron ada berapa. Nah, kalau yang kation itu jangan kamu hitung dulu awalnya. Oh, Bu Ayu berarti ini jumlah elektronnya jadi 28 dikurang 2 gitu ya. 26 baru dibikin konfigurasinya. Jangan. Ya, tapi ingat ini nak, ingat ya. Ketika dia melepaskan elektron, maka elektron yang akan duluan lepas itu elektron yang ada di kulit terluar. Nah, artinya kita bikin gambaran dulu tuh. Oh, Bu Ayu, berarti kalau aku punya Ni, kalau aku punya Ni gitu ya, 28, konfigurasinya gua dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Nah, gini bukan? Iya kan ya, Siap. konfigurasi. Nah, kemudian kalau kita mau membuat Ni2 plus, artinya kan dia melepaskan dua elektron. Maka yang duluan lepas adalah elektron yang ada di kulit terluar. Nah, sekarang lihat. Kulit itu bisa kita lihatnya kan dari bilangan kuantum utamanya ya. Atau angka depannya, ya nggak sih? Berarti Ni kan punya berapa kulit nih? Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, sini kulit Cukup. keempat, ini kulit ketiga. Berarti Ni punya berapa kulit? Empat. Empat kan? Punya empat kulit kan? Iya nggak sih? Iya. Nah, ada empat kulit. Nah, berarti kulit yang paling luarnya yang mana? Empat S Empat. dua. Kan ada, kan ada kulit Iya, pertama, empat. kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat gitu kan. Nah, artinya elektron yang dilepas adalah elektron yang ada di kulit keempat gitu ya. Nah, berarti karena ini dia melepaskannya dua elektron, maka kita lepaskan dulu di kulit yang terluar. Ini kan isinya ada dua elektron ya. Nah, berarti ini yang kita lepaskan. Nyambung nggak? Sehingga nanti konfigurasi dari ion Ni2 plus, kalau kita buat, jadinya seperti apa, Nak? Jadinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, lanjutin 3D8 seperti itu. Nyambung nggak? Kalau membuat konfigurasi yang ion. Nyambung. Nyambung, Bu. Seperti ya. Nyambung, Bu. Okay. Nah, seperti itu. Nah, coba yuk kita latihan dulu deh. Latihan nih. Aplikasi soal penentuan bilangan kuantum. Coba yuk. Tentukan nilai keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir, Nak. Elektron terakhirnya Cl dan Mn. Okay. Berarti kalau kita mau menentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir, kita harus ngapain? Harus bikin apanya dulu? Biar tahu elektron terakhirnya ada di mana. Konfigurasi. Iya, berarti kan kita harus buat konfigurasinya dulu ya. Oke, Cl. Ada yang hafal nggak Cl nomor atomnya berapa? Ada yang hafal nggak? Sih nggak hafal ya. Apal nggak Cl nomor atomnya berapa? Cl itu 17, Mak. Nah, Cl itu nomor atomnya 17. Yuk, bikin. 17. Apa konfigurasinya gimana? 1S2 1S2, 2 2S2, terus 2S2 3S2 2P6, 3S2, terus 2S2. Suaraku delay ya. Ayo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
Kemudian, apa lagi, guys? Eh, kok suara kalian nggak ada sih? Cuy, jawab cuy. 3P5, Bu. Ada, 3P5. Bu. Ada, Bu. 3P5. Ini Iya, Bu. soalnya tadi ada tulisan nih, katanya jaringan saya nggak stabil. Takutnya tiba-tiba Iya. saya hilang. Oke, yuk. Sekarang kita lihat dulu. Berarti elektron terakhirnya ada di mana, nah? 3P5. Tiga, ya betul. Kan ada di 3P5 ini ya. Nah, yuk. Berarti kita tentukan bilangan kuantum kan tadi ada apa aja? Ada N, L, N, M, L, sama S M, ya. sama S. Yuk. Berarti kalau 3P5, nilai N-nya berapa? 3. 3, betul. Nilai L-nya berapa? L 1. Kenapa satu, Fandi? Karena kulitnya kulit P nilai L-nya 1, Iya, berada di kulit P. betul. Karena di sini dia ada di subkulit P gitu ya. Jadi nilai L-nya satu. Oke. Nah, kalau subkulit P berarti kotaknya ada berapa? Orbitalnya ada 3. berapa? Ada tiga 3. ya. Yuk, kita nomerin dulu. Gimana nomerinnya? Min satu gitu Minus ya. 1, 0, 0, plus 1. plus satu atau satu. 1. Yuk, kita isikan elektronnya. Jadi nanti biar ketahuan elektron terakhir ada di mana. Isikan dulu Oh, ya. Satu, ya. dua, tiga, empat, lima. Oke, berarti elektron terakhir ada di mana? Nol. Di Nol. nol. Sip. Sekarang spinnya, coba elektron terakhir. Min setengah. Min Min setengah. setengah. Oke, sip. Good. Ngerti nggak? Nyambung nggak? Lumayan. Nyambung, Bu. Nyambung. Lumayan. Coba ya, sekali lagi yang MN, yang MN. Coba yang MN ya, elektron terakhirnya MN ada di mana nih? MN nomor atomnya 25, nah berarti kita apakan dulu? Kita buat Konfigurasi konfigurasinya. konfigurasi elektron Woi, dibuat konfigurasinya. 1 S2, 2 2 S2, 2 S2, 2 P6, 3 2 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D5. 3D5. Oke, elektron terakhirnya ada di mana? 3D5. Betul, 3D5. Oke, berarti nilai N-nya berapa? 3. 3. Nilai L-nya? 2. Nya 2. Nilai M-nya berarti kita bikin dulu ya. Orbitalnya berapa? Lumayan. Orbitalnya 5. Ya, 1, 5. 2, 3, 4, 5. Kita nomerin ya. Berarti min 2, min 1, 0, 0. plus 1, plus 2. Satu, dua, iya. Oke. Ya, isikan elektronnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Oke, elektron 2. terakhirnya? Plus 2. Plus 2. Boleh nulisnya plus 2, boleh nulisnya 2. Ya, spinnya, spinnya. Plus Plus setengah. setengah. Plus setengah. Setengah. Oke. Nyambung nggak? Ngerti nggak? Nyambung. Ibu. Oke. Nyambung, Bu. Nah, nyambung ya, mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya dibalik, nah, aku. Misalnya seperti ini. Ih, apaan sih, Bu Ayu ya? Pertanyaannya dibalik. Contohnya kayak gini nih, misalnya. Tantang. Ctrl C, Ctrl V. Misalkan Bu Ayu kasih pertanyaannya gini ya, kamu suruh nebak, tentukan, oh misalnya kayak gini deh, kan kita latihan ya, dengan melihat tabel periodik, tentukan, apa nomor atom dan unsur, nama unsurnya ya, nama unsur yang memiliki bilangan kuantum terakhirnya misalnya N sama dengan 4 misalnya ya, L sama dengan 1, M sama dengan 1, S sama dengan positif setengah. Nah, saya gini. Oke. Nah, dengan melihat tabel periodik,
Tentukan nomor atom dan nama unsur yang memiliki bilangan kuantum elektron terakhirnya itu. Ayo, kalau ketemu soal kayak gini, gimana cara kita memikirkannya? Berarti ngapain dulu, ayo. Berarti kita terjemahkan ininya dulu, nak. Terjemahkan ini, berarti kan elektron terakhirnya, dia punya bilangan kuantum ini kan, N sama dengan 4. Nah, si Maya ke coret-coret nih. Nah, oke. Ya, berarti kan dia punya N-nya sama dengan 4, L sama dengan 1, gitu kan? M sama dengan 1, S sama dengan plus setengah. Yuk, coba terjemahkan dulu. Berarti elektron terakhirnya ada di mana nih? Elektron terakhirnya. N sama dengan 4, berarti depannya 4 gitu. Nyambung nggak sih? Nyambung. L sama dengan 1 itu miliknya siapa? P. Bu. Berarti kan ada di 4P gitu ya. Ngerti nggak? Oke, kalau P kotaknya orbitalnya berapa? Ada tiga. Ada 3 gitu ya. Nah, kalau Bu Ayu nomerin dulu kan berarti ini min 1, 0, plus 1. Setuju ya? Iya. Nah, nanti itu dia harus berhentinya di nih. Di M sama dengan 1. Berarti di sini kan? Nih, di kotak nomor Iya. 1 ini kan? Terus, Kotak positif. spinnya? Spinnya positif. Positif. Positif itu yang kemana berarti? Atas. Yang ke atas. Atas. Berarti kan kalau kita isi kotaknya gini nggak? 1, 2, 3. Ya nggak? Iya. Betul. Berarti berapa nih jumlah elektronnya yang keisi di orbital 4P-nya? Tiga. 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 Tiga, Bu. Berarti kan dia elektron terakhirnya ada di 4P3. Ya, mau nggak? Iya, Bu. Ngerti? Oh. Ngerti nggak? Ibu, Sekali lagi, Bu. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi ya. Nih, tak hapus dulu deh. Jadinya. Oke, Bu Ayu hapus dulu. Oke. Kan pertama, kita kan lihat dulu ya, kata dia, elektron terakhirnya ada di N sama dengan 4. Ingat, N itu menunjukkan apanya? Kulitnya kan enak ya. Kulit itu kan berarti angka depannya ya. Oh, berarti elektron terakhirnya ada di depannya 4. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung, oke. L sama dengan 1. Yang bilangan kuantum momentum sudutnya 1, yang L-nya sama dengan 1 itu yang mana? Yang P. Bu. Betul, betul. Ya, berarti gini, dia nanti ada di 4P. Nyambung nggak? Iya. Gitu dulu nyambung ya. Oke, nah kemudian kita ingat-ingat sebelum sebelum ke M sama S-nya, kita ingat-ingat ini dulu. Kalau P itu orbitalnya ada berapa? Tiga, Ada Bu. tiga kan? Berarti bikin dulu tuh kotaknya tiga gitu kan? Kalau kita nomorin berarti min 1, 0, plus 1. Nyampe sini dulu nyambung nggak? Nyambung. Nah, Nyambung. dia dia katanya elektron terakhirnya ada di M sama dengan 1. Nah, berarti nanti elektron terakhirnya ada di sini nih. Di M sama dengan 1. Ngerti nggak? Terus, spinnya positif setengah. Kalau positif setengah itu biasanya simbolnya gimana? Naik, Bu. Yang ke Atas. atas, yang ke atas gini kan? Nah, berarti kan yang terakhir itu harus di sini. Berarti kalau Bu Ayu sih gini kan? Pusat. 1, 2, 3. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung. Ngerti, ngerti. Oke, ya udah. Nyambung. Berarti elektron terakhirnya itu ada di 4P3 gitu. Tiga. Tiga. Oke, Incen ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Nah, elektron terakhir ini kan letaknya ada di ujung kan ya, Nak ya? Namanya elektron terakhir ya. Oke. Nah, artinya untuk menebak nomor atom, untuk menebak nomor atom kan kita butuh data jumlah elektronnya, ya nggak sih? Nah, untuk tahu jumlah elektronnya, berarti kita tinggal bikin aja konfigurasi elektron yang ujungnya 4P3. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi kita bikin tuh, anggaplah misalnya ini adalah unsur X ya. Berarti kita bikin konfigurasi elektron, nanti tapi kita berhentinya di 4P3 gitu, nyambung nggak? Berarti kita bikin 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2,
3D 10, habis 3D 4P kan? Hah? Tapi 4P-nya kita harus berhenti di 4P3 gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Ngerti? Nyambung, Bu. Oke. Nah, Nyambung. untuk tahu nomor elektron, nomor elektron. Untuk tahu nomor atomnya, itu kita jumlahkan aja elektronnya, anakku. Nah, Ya. jumlah elektron lihatnya dari mana? Dari angka atas, kan? Berarti kita jumlahkan nih. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10 tambah 3. Berapa? 33, Bu. Ya. Berarti nomor atomnya dia adalah 30. 33. Nah, tadi kan katanya dengan melihat tabel periodik. Ya udah, lihat yuk di tabel periodik unsur apa yang nomor atomnya 33. Arsen. Ya, Sen berarti Bu. S berarti Bu. Arsen Bu. iya, berarti ini nama unsurnya adalah AS ya, atau arsenik. Seperti itu. Ngerti enggak? Ya, mau enggak? Mau lagi yang model kayak gini? Mau. Coba ya, Ya boleh Bu, lagi Bu, coba. yang Lagi Bu, model kayak kalau gini. boleh. Tapi kalian ya, coba nanti. Ya ini kalau kita latihan dengan melihat tabel periodik. Bu Ayu, nanti kalau ujian emang boleh buat tabel periodik? Gak boleh sih cuy ya. Ya paling nggak nyampe suruh nebak unsur sih. Jahat banget kalau suruh nyampe nebak unsur ya. Kan nggak boleh pakai tabel periodik ya. Ya. Tapi yang penting bisa kan nentuin ya nomor atomnya. Ini misalnya gini. N sama dengan 3, L sama dengan 2, misalnya, M sama dengan 1, S sama dengan min setengah. Nah, coba nih. Ya, tipenya mirip kayak tadi. Mana nih? Gak bisa di slideshow. Sebentar. Nah, kelihatan slideshow nggak ya? Oke. Dengan melihat tabel periodik, tentukan nomor atom dan nama unsur yang memiliki bilangan kuantum elektron terakhirnya itu. Silakan. Kamu pikirkan dulu ya. Tak kasih waktu 2 menit. Coba. Nanti jam 14.48 aku tanya unsurnya apa. Ya. Sok, mangga. Kira-kira mungkin ada nggak unsur ini? Ayo, mungkin ada nggak? Eh, ada yang udah bisa nebak belum? Aku baru sadar loh, ini nggak mungkin ada loh cuy. Sebentar, kayaknya aku ubah dulu ya. Bu Ayu malah. Ujungnya 3D9 ya Bu soalnya. Nggak mungkin ada ya, iya nggak sih? Kan? Kan di Iya. sembilan Iya. nggak mungkin ada. Bu Ayu ubah aja ya. Misalkan Bu Ayu ubah ininya nol, nah kita kan tetanggaan. Silakan. Ah, udah ketebak tuh tadi ya. Berarti ujungnya apa kalau kayak gini jadinya? 3D8. Iya, ini kan n-nya 3 gitu ya. L-nya 2 itu berarti miliknya siapa? D, Bu. Miliknya D. D, betul. Berarti kan elektron terakhirnya ada di 3D gitu dulu ya nak. Oke, terus D kotaknya berapa orbitalnya?
Lima, lima, makanya Bu. ada lima. Lima. Berarti kita buat dulu. Saya lima, Bu. Kotaknya kan ada lima. Kalau kita nomori min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Dia ada di M sama dengan 0. Berarti nanti berhentinya harus di sini, gitu kan. Tapi kondisinya apa? Spinnya min setengah. Berarti ke Kawan, bawah. ke bawah Bu. Ya deh, yuk. Isikan yuk. Berhentinya harus di 0, spinnya ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya nggak sih? Iya, Bu. Berarti elektron terakhirnya ada di 8. 3D8. 3D8. Yuk, tinggal bikin dulu konfigurasi elektron yang ujungnya adalah 3D8. Berarti jadinya apa? 1S2 gitu kan? 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3, 3, eh 3D, 3, 3S2, 3P ya. 3P6, terus 3P6, 4S2, 4S3, 4S2, 3D, 3D8, 8. Jumlahin atasnya, 2, 2, 6, 28, berarti 28. berarti nomor elektronnya, nomor elektron, kenapa 28. sih si Nomor Bayu, atom. nomor atom, nomor atomnya sama dengan jumlah elektron gitu ya, berarti nomor atomnya adalah 28. Yuk, lihat di tabel periodik yang nomor 28 Ni berapa? nikel nikel bu nikel N itu nikel. nikel Ni Kalau nikel benar berarti oh ya nikel nitrat itu NO3 coy. Ya, kalau Ni itu nikel ya. Jadi nama unsurnya adalah Ni, seperti itu. Ngerti ya? Mudah-mudahan paham. Oke, yuk. mudah-mudahan. Ya, next lagi. Nah, ini anakku. Berapakah nilai L, yang ditanya nilai L ya, dan Iya. nilai M, ML itu maksudnya M-nya ya, berapakah nilai L dan nilai M yang mungkin untuk N sama dengan 4? Ayo, yuk. Berarti kita harus cek dulu di kulit yang keempat ada orbital apa aja berarti. Di kulit keempat itu kan ada 4S, iya nggak sih? P, Ada 4P, terus D, ada 4D, 4 satu D, lagi 4 F, F. 4F, gitu ya. Yuk, kita analisis satu-satu. Kalau dari 4S, kalau 4S berarti nilai L yang mungkin, L Nol, itu apa? 0, dua ibu. 0 dong. Kan ini S, ya kan 4S. Iya. S itu kan nilai L-nya 0. Ngerti nggak? Di Kalau nilai M itu kan kotaknya, nak. Kalau iya, dia S, kotaknya? Kotaknya kan satu, 1, iya nggak sih? Kalau satu, kotaknya 1, berarti nilai M-nya 0. nol, Nemu nggak? nol, Iya. iya, Oke, berarti di 4S nanti ada L sama dengan 0, ada M sama dengan 0. Nemu nggak? nyambung Coba kalau nyambung kalau 4P, 4P yo. 4P, empat berarti P nilai L-nya satu bu P L-nya satu 1. Yuk, bikin ML katanya P. tiga P itu kan kotaknya 3. tiga tiga Berarti nilai M-nya yang mungkin adalah dari min min satu 1, 0, nol plus 1. plus satu Gitu. Nyambung gak? Nyambung oh ya. Yo, sekarang kalau 4D. 4D, L-nya berapa? Dua, Dua. dua Dua. dua bu, Nilai kotaknya M. lima, Nilai M yang mungkin lima, berarti bikin kotaknya ya. iya, Karena kotaknya 5, berarti nilai M yang mungkin adalah dari min 2, dua, min 1, satu, 0, satu, 1, 2. dua, Ngerti? ngerti, Oke, satu lagi kalau 4F. L-nya tiga, L-nya kan 3. Berarti M-nya bikin kotaknya. F kotaknya berapa? 7. F kotaknya 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nilai M-nya dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tiga. Seperti itu. Ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Gitu ya. Jadi itu cara ngecek ya kemungkinan di N sama dengan 4. Nah, kalau Bu Ayu nanya kayak gini, coba ya, manakah
Manakah set bilangan kuantum yang mungkin? Nah, misalnya gitu. Yang mungkin. Nah, misalnya ya, yang A, N sama dengan 2, L sama dengan 2, M sama dengan 1. Yang B, N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan 2. Yang C, misalnya, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 2. Oke, menurutmu antara A, B, C, mana sih set bilangan kuantum yang mungkin? Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini, nah, dilihat N-nya. N sama dengan 2. Apa sih maknanya N sama dengan 2? Berarti dia diisi Kulit kulit ya. kulitnya Oke, okay, yuk. Coba kamu ingat-ingat, di kulit yang kedua itu ada orbital apa aja? oke Dua S sama S, dua P. Di kulit kedua kan ada 2S, ada 2P. Gitu ya, nak ya? iya Oke, okay. Berarti kan kemungkinannya kalau 2S berarti L-nya 0, ya nggak? Kalau 2P, dari L-nya dan 1. Berarti mungkin nggak ada L sama dengan 2? enggak. Nggak mungkin. Nyambung ya. Berarti ini salah. Ngerti? Ngerti. Karena nggak mungkin di kulit kedua ada L sama dengan 2. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kebayang, kebayang. Berarti yang A kan salah. Oke, sekarang yang B coba. Yang B. Di kulitnya, kulit kedua nih masih nih. L-nya sama dengan 1 mungkin nggak? Mungkin. Mungkin, masih mungkin ya. L sama Iya. dengan 1 masih mungkin nih. Nah, tetapi coba. L sama dengan 1 kan miliknya 2P ya, nak ya? Hah. Nah, berarti kalau 2P kotaknya berapa? Tiga. Tiga. Kan 2P itu kan kotaknya 3 nih. Berarti nilai M-nya kan kalau nggak min 1, 0 plus 1. Iya nggak sih? Iya. Mungkin nggak ada nilai M-nya 2? Enggak. Nggak mungkin. Nyambung nggak maksud gue, ayo? Berarti ini salah. Salah. Ngerti nggak? Iya. Gitu ya cara ngeceknya ya, nyambungnya. Nah, yang C ya udah pasti ini jawabannya. Tapi kenapa ini mungkin? Kenapa ini mungkin? Kita lihat. N sama dengan 3. Berarti kan di kulit yang ketiga ya. Ya. Ingat nggak di kulit yang ketiga ada orbital apa aja? S, Ada P, D, 3S, ada 3P, P, ada D. 3D. Oke. Okay. Ya, Kalau bisa. S itu kan nilai L-nya 0. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak ada nilai L sama dengan 2 di kulit yang ketiga? Mungkin. Mungkin. Nah, berarti masih benar ya. Oke, okay. Masih. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di L sama dengan 2, mungkin nggak kita ketemu M-nya sama dengan 2? Kita bikin aja kotaknya. Kan kalau di 3D, aduh mepet banget ke bawah lagi. 3D kan kotaknya 5 ya, nak ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor kotaknya kan bisa min 2, min 1, 0, 1, 2. Gitu kan? Nah, berarti mungkin nggak ada M sama dengan 2? Mungkin. Makanya jawabannya yang benar adalah yang C. Ngerti cara ngeceknya? Ngerti, Bu. Bu Ayu dulu paling senang loh yang kayak gini ya. Asalkan kamu ingat aja, oh ingat konsep bilangan kuantum, ingat N itu apa, L itu apa, M itu apa gitu ya. Nah itu Berarti harus hafal ini, Bu, ya. Yang itu aja, kan ngapalinnya sekalian sama konfigurasi elektron, ya nggak sih? Yang ini loh, nak. Jadi untuk bikin piramidanya kan kamu harus hafal kan? Oh, di kulit pertama A-nya ada 1S, gitu kan? Kulit kedua ada 2S sama 2P, ya nggak sih? Iya. 3S, 3P, 3D, gitu kan? 4S, 4P, 4P, 4D, 4D, 4F, gitu 4F. kan? 5S, 5P, 5D, 5F. 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Nah, kalau kamu udah bisa bikin diagramnya ini kan nolong kamu untuk konfigurasi elektron, juga nolong kamu untuk konsep bilangan kuantum. Gitu kan? Ya. Betul. Oke. Iya, Bu. Okay.
Jadi memang tadi itu diagram up bow itu membantu. Yuk, lagi coba. Nah, ini nak tuh. Tuliskan bilangan kuantum dan nama subtingkatnya. Oh, ini suruh ngisi yang tanda tanya-tanda tanya, nak. Bisa nggak? Coba yuk. Nih, kalau dua kalau 4P, berarti nilai N-nya berapa? N-nya 4. L-nya? 1. Satu. 1. Ya udah, kita cuma suruh ngisi yang ada tanda tandanya. Ya, oke. Okay. Yang B, yang B. Yang tanda tanyanya namanya nih. Berarti 2P, Bu. 2P. Jadi, mantap. Berarti kan? Kalau yang C? 3D, Bu. 3D. 3D, oke. Okay. Nice. M-nya nggak usah kita lihat lah ya, karena kan kita nggak butuh pangkat elektronnya ya. Cuma butuh nama orbitalnya. Ya, berarti kalau yang D? 2, 2, 0. M-nya, M-nya? Ya, 0, Bu. Pasti 0. Karena kan S cuma M-nya satu kotak. 0. Ya nggak? Yep. Kan S cuma satu kotak, pasti nilai M-nya. Bisa ya, yang ini ya? Ah, enak kali pun ya. Oke. Wah, masih ada berapa nih? Ada dua soal lagi. Coba yang ini. Gunakan tabel periodik untuk mengidentifikasi unsur dengan konfigurasi elektron ini. Oke. Kira-kira unsur apa ini? Taunya gimana? Jumlah elektronnya kan 8. Berarti kan gini ya, si X itu 1S2, 2S2, 2P4. Nah, untuk tahu dia unsur apa, berarti hitung aja jumlah elektronnya ya. Oksigen. Jumlah elektronnya kan 8. Berarti ini adalah nomor atomnya. Unsur apa yang nomor atomnya 8? Oksigen. Oksigen. Oke, berarti dia adalah oksigen. Ya, udah bisa nebak ya. Berarti identifikasi unsurnya udah. Terus apa nih? Tuliskan diagram orbital. Nah, diagram orbital itu yang gimana, nak? Kotak-kotaknya, nak. Diagram Kotak-kotak. orbital itu nggak? Jadi misalnya ya, X. Tadi kan 1S2, 2S2, 2P4. Berarti kalau kita bikin kotak-kotaknya, S kan kotaknya 1. Hah. Isinya 2 elektron gitu. Nyambung nggak? Yeah. Ini berarti S kotaknya 1. Isinya 2 elektron. Terus yang P, P-nya gimana? 3. Kotaknya 3. Isinya kan 4 elektron ya? 4. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Inilah yang dimaksud dengan diagram orbital. Ya, jadi kalau ditanya diagram orbital, itu adalah si kotak-kotak kayak ini. Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Nah, ini yang ditanya nih, seru nih. Yang ditanya adalah himpunan bilangan kuantum untuk elektron ke-6. Ya, bilangan kuantum untuk elektron ke-6. Berarti elektron ke-6 itu ada di mana? Dua. Kalau yang di sini, ini kan di sini ada elektron pertama, elektron kedua, gitu nggak sih? Kalau yang di sini berarti elektron ketiga, elektron keempat, ya nggak? Iya. Yang sini kan berarti elektron kelima, ini elektron keenam, ini elektron ketujuh, yang ini elektron kedelapan, ya mau nggak? Iya. Ya nggak? Setuju. Setuju ya. Setuju. Nah, kita diminta untuk elektron keenam. Yo. Berarti elektron keenam set bilangan kuantumnya. Ya. Elektron ke-6. Elektron ke-6. Tadi ada di 2P ini kan, ya. Berarti nilai N-nya berapa? 2. 2. Nilai L-nya? 2. L-nya 1. 1. Karena dia P ya. Terus N-nya... si M-nya yuk. Di elektron ke-6. Elektron ke-6 di 0 ya. Nyambung nggak? 0. Nyambung. Karena ini kan kalau Bu Ayu nomorin kan ini min 1, 0, 0 plus 1. Ini elektron ke-6 ada di kotak nomor 0 ya. Berarti nilai M-nya 0. Spinnya? Ya setengah. Plus setengah. Seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti. Kak, dia nanyanya elektron ke-6. Bukan elektron terakhir. Kalau iya. Kalau elektron terakhir, coba. Kalau elektron terakhir, berarti N-nya? 2. 2. L-nya? 1. 1. M-nya, M-nya. Elektron terakhir di kotak nomor berapa?
satu. Min satu. Kan elektron ke terakhir elektron ke 8 kan berarti. Oh iya. Terus spinnya? S-nya min setengah. Min setengah. Nyambung nggak? Benar-benar nyambung ya. Oke. Sip, ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Nggak ada. Aman. Satu lagi. Nih. Oh, ini yang kayak tadi ya. Elektron terakhir suatu atom memiliki sekbilangan kuantumnya ini. N sama dengan 2, L1, M-nya 0, S-nya setengah. Tentukan unsur apa, tuliskan konfigurasi elektron, serta diagram orbitalnya. Ya. Berarti kita identifikasi dulu. Elektron terakhirnya M sama dengan 2, berarti depannya 2 gitu kan. Nah, L sama dengan 1. P. P. Ya. Berarti P itu kan kotaknya 3 ya. 3. P kan kotaknya 3. Berarti min 1, 0, plus 1. Dia harus di? 1. 0. Harus di 0 ya? Di 0. Harus di 0. 0 itu berarti harus di sini. Spinnya positif. Positif. Berarti gini nggak? Ke atas. Seret, seret gitu. Seret, seret. Jadi berapa elektron? 2, Bu. 2. 2. Ya udah. Ini kan berarti si ujung ya. Si ujungnya harus ini. Ya. Kita tulis dulu konfigurasinya ya berarti ya. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P2. Udah dong. P2. Iya udah. Berarti nomor atomnya berapa? 6. 6. Ayo. Karbon, Bu. Karbon. Sip. Oke. Nah, berarti unsur apanya udah ketemu, konfigurasi udah ketemu. Yang belum apa? Diagram orbital. Diagram orbital mah gampang lah ya, tinggal kotak-kotaknya aja. Ya, berarti S sepasang gitu kan ya. S yang ini sepasang. Yang P berarti 1, 1. Gitu ya? Ya. Udah. Enak nggak di bagian ini? Enak kan? Enak. Mbak Yu bilang bagian yang ini gampang. Hatur udah. Hatur nuhun guys. Sudah beres soalnya udah habis. Udah deh paling yang tentang konfigurasi elektron, bilangan kuantum, kita latihannya nyampe sini aja dulu ya. Tetapi ya mungkin nanti seperti biasa tiap malam kalau Bu Yu gabung. Tiap malam ada Bu. Kelas lagi kelas. Ya, aku merenung dulu ya. Nanti kalau malam aku nggak ngantuk, ya aku nanti seperti biasa kirim. Ya kamu kalau gabut ikut aja lah, ya. Iya, tapi kalau misalnya, aduh Bu, aku mau istirahat gitu ya, nggak apa-apa istirahat aja. Kan boleh abis itu ditonton videonya kan ada, ya nggak? Yang semalam. Banyak yang kepental loh Bu. Apa? Banyak yang kepental semalam. Banyak muat. Muat nyampe lebih dari 300 tau. Iya, semalam 312. Iya kan? Kemudian kalau yang ngerasa kepental ke YouTube, kan aku bilang di streamingin di YouTube. Jadi yang kalau misalnya aduh kok nggak bisa masuk nih di Zoom-nya, karena kan Bu Ayu cuma kapasitasnya 300. Itu kan untuk nggak tahu berapa mahasiswa ya yang masuk ya. Ya udah, jadi kalau misalnya ngerasa terpental, nanti kamu boleh masuk di YouTube-nya Ibu aja ya. Kita ada kok streamingnya. Ya sudah, ini dulu ya latihan kita, karena Bu Ayu habis ini ada jadwal lagi sama TPB 39. Jadi untuk TPB 38, Bu Ayu tutup dulu ya kelasnya. Ini nanti aku upload di YouTube ya. Terima kasih, Bu Ayu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih, Bu. Tolong, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, jangan, Bu. Terima kasih, Bu.